balik lagi di channel ini. Kali kita main game yang beda ya, kita main game SpongeBob nih. SpongeBob SquarePants ya. Ini gamenya seru nih, kita nanti main ya. Kita mau ngumpulin targetnya ini sama ini. Gamenya gampang ya, kita cuma tinggal masukin ke situ, terus kemudian nanti dapat itu, dapat jackpot segala macam, dapat dua, dapat ini sama ini, dapat chip ya sama kartu, terus kemudian kita dapat ini, buat ini. Udah gitu dong gamenya, gampang. Let's go ya, nonton terus sampai habis. Oh my god.
oke juga di rumah itu ya. Nanti kita lihat apa aja nih. Oke guys, nanti kita lihat ya dapat apa aja nih ya. Gila, perolehan masih 800 coba. Gila loh, kita dapat skornya banyak banget. Gila. Lebih oke daripada game DC guys. Thank you.
Oke. Okay. Namanya habis. Oh, iya. Ya udahlah, ya. Ya udahlah, ya.
aja nggak apa-apa maksudnya. Ya udah. Nanti kita bisa tahu nih dapat apa aja nih. Lagi dikit aja. Soalnya ada koinnya nih guys, tunggu guys. Panjang ya ini, jadi kayak hampir 20 menit nih hotelnya. Yes. Aduh. Kenapa? Iya dapat itu, Jack. Iya dapat. Buat dorong itu, bagus dong. Jadi gak usah main lagi. Baru cari yang 15. Oh, susah ya. Alah, udah lah. Ini yang paling susah, ini susahnya ini. Cuma dapet 4. Cuma kalau dapet mini game yang bagus-bagus ya. Yuk, tanggung yuk. Baru yuk, bisa yuk. Jalan depan ada DC lah. Maksudnya kayak lebih penuh harapan gitu loh. DC parah banget. Tapi kamu mesti dapat ini sih, mini game sih. Kalau enggak, nggak bakalan bisa turun. Nggak mungkin bisa, kamu harus ada mini game ini. Lagi, udah. Kenapa begini? Butuh kayak 20 per lagi deh. 20 lagi. Nah. Ini gak sesusah BC kok, 20 kayaknya itu udah selesai kan?
bagus, sedikit lagi. Bisa ya, ayo lagi. Ayo, 15 sama 12 nih. Nah, 25. Apa nih bahasanya, gak ngerti? Oke, okay. Dapet-dapetnya udah dimasukin aja. Kok gak dapet juga lu? Yaudah lah, mini game sekali aja kan. Setengah 12. Dan support kami terus di konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.